saya tanya kat situ, kenapa orang kata soket plug, okay, lubang dia tu boleh cair. Jadi kenapa, kan soket plug kan, soket plug tu yang ada tiga lubang tu, okay, kenapa, bapa, bapa orang kata soket plug tu boleh cair. Jadi assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, alhamdulillah hari ini dapat lagi kita bersama-sama. Okay, saya mendoakan agar anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Okay, sebelum tu saya ingin mohon maaf kerana 2-3 hari lepas saya agak kata fokus sikit. Saya ada masuk kelas sama belajar untuk bisnes. Okay, jadi hari ini saya nak sambung balik live saya. Okay, baru-baru ni hari apa pada 15 April, 3 hari lepas. Jadi saya ada bagi orang kata teka-teki dalam page saya ni. Saya tanya kat situ, kenapa orang kata soket plug, okay, lubang dia tu boleh cair. Jadi kenapa, kan soket plug kan, soket plug tu yang ada tiga lubang tu, okay, kenapa, bapa, bapa orang kata soket plug tu boleh cair. Jadi saya sajalah suka-suka nak kongsi kan. Jadi saya buat, saya buatlah dekat page tu, tulis situ. Jadi alhamdulillah saya tengok ramai, maksudnya yang komen tu, saya suka komen-komen anda semua. Saya sangat suka dan sangat tertarik dengan komen anda semua. Sebab kita boleh bincang kat situ. Maksudnya dengan pengalaman anda semua, jadi kita boleh kongsi kat situ. Kenapa kan soket plug tu lubang dia boleh cair. Jadi saya tengok kat situ ramai komen. Jadi saya suka, memang saya sangat suka. Sebabnya dari situ saya boleh ada idea, kadang-kadang dia tambah benda baru. Jadi kadang-kadang saya pun tak tahu kan, kadang-kadang pengalaman orang lain. Jadi dia memberi orang kata memberi ilmu juga kepada saya. Jadi saya suka macam komen-komen macam ni. Nanti saya akan buat lagi lah. Saya akan taruh gambar masalah, case study. Jadi kita boleh bincang kat situ, dan orang kata kita boleh sama-sama kongsi jawapan. Saya bukan nak bagi jawapan saya sorang kan, tapi saya nak kita sama-sama kongsi dan sama-sama belajar kan. Okay, tak lupa ikut kat sini. Terima kasih kepada yang sedang menonton. Okay, jadi sama-sama kita belajar benda ni. Jadi sebelum tu saya ingin perkenalkan diri saya dulu. Okay, saya Adham Marani, founder kepada Madil Engineering. Okay, kepakaran kami ialah tentang troubleshooting, yang mana rumah anda yang selalu trip ataupun yang ada litar pintas, blackout. Dan juga kami buat orang kata troubleshooting tentang bil elektrik yang terlampau tinggi. Jadi itu adalah kepakaran kami lah. Okey, jadi di sini saya nak sambung balik. Apa ni, saya nak tunjuk ni. Kita tunjuk ni masalah case study saya nak tunjuk ni. Case study dia ni, saya ada kongsi dalam page ni. Saya tanya, sebab apa lubang pelak ni, siapa dekat rumah dia, siapa dekat rumah dia lubang pelak ni. Ni lubang pelak ni, saya tunjuk ni. Ni pernah jadi gini, kes macam ni kat rumah dia. Jadi kat sini saya nak kongsi lah. Saya suka dengan komen-komen yang ada kat sini. Saya suka nak tengok. Okey, ada yang terima kasih kepada Ardi Bakhtia. Dia kata
Overload. Lepas tu connection longgar, okey betul. Overload betul, connection longgar betul. Lepas tu soket tak ada sirim, betul. Memang soket murah biasanya memang jadi, tapi yang ni ada sirim. Tapi dia sebab lain. Walaupun ada sirim, dia ada sebab lain. Kadang-kadang itulah penting, sirim pun penting juga. Lepas tu brand murah. Lepas tu looping sangat, looping banyak sangat, betul. Okey, lepas tu sebagai extension keluar dari soket tu, lepas tu guna banyak. Dia daripada soket tu dia pakai extension, lepas tu extension tu keluar. Lepas tu dia pakai banyak macam ni lah, pakai banyak. Yang ni tak apalah sebab kita guna barang kecil-kecil kan. Kalau contoh pakai macam basuh, peti sejuk, lepas tu water heater pergi sambung situ, lepas tu apa ni, apa orang kata, pengering. Okey, ni ada lagi yang komen ni. Saya seronok tengok komen-komen ni sebab saya suka berkongsi sebenarnya. Saya suka sharing-sharing. Dan saya tengok anda semua pun suka berkongsi, jadi saya seronok. Atau ni, terima kasih kepada Ku Azrizan, Ku Ismail. Overload, okey, overload betul. Ataupun short circuit, betul. Kadang-kadang cicak ni dia tak ada kerja, jadi dia masuk dalam soket tu, dia buat kerja, dengan dia syok. Yang tu pun boleh menyebabkan juga eh. Okey, lepas tu terima kasih kepada Abdullah Sadiq. Pakai barang murah, betul. Overload. Okey, ni saya nak tengok reply. Apa ada orang reply? Okey, soket 13M yang murah. Betul. Okey, ni saiz kabel kecil. Saiz kabel kecil pun boleh, orang kata boleh jadi salah satu juga. Okey, sepatutnya anda semua kena tahu dan anda semua kena pastikan. Anda semua kena pastikan saiz kabel soket rumah anda menggunakan saiz minimum 2.5mm. Anda kena pastikan. Kalau untuk lampu kipas, untuk orang kata litar pencahayaan, 1.5mm. Okey, jadi itu adalah tugas saya lah tu. Saya akan pergi buat checking lah benda-benda macam tu kan. Okey, jadi next seterusnya. Okey, saya kabel kecil. Okey, next. Okey, Brutal. Terima kasih kepada Brutal Amy. Okey, dia tanya solution untuk masalah ni. Okey. Okey, last. Yang solution ni saya bagi tahu last lah. Okey, terima kasih. Okey, Muhammad Fairuz, terima kasih. Ada hadiah baru saya teka jawapannya. Boleh, tak apa. Nanti kita buat kontes yang power. Kita bagi hadiah. Okey, ni apa, Muhammad Syafiq. Okey, Muhammad Syafiq, electric overload soket murah. Okey, betul, terima kasih. Ni Aziz, betul, ni beban tinggi ni, betul. Banyak looping, kabel tak ikut spek. Jadi boleh tengok boleh tengok kat sini. Dia orang ni komen, kebanyakan dia orang ni pandai sebenarnya, tapi kadang-kadang dia tak ada tempat dia nak kongsi. Jadi saya bantu dia orang ni supaya dia boleh kongsi dan bagi manfaat kepada orang lain sebagai tempat saya ni. Sebab itulah saya suka. Okey, lepas tu next, Faizal Roslan, load yang lebih dan MCB rosak. Saiz maksimum besar menyebabkan MCB tak dapat nak trip. Okey, MCB. Nanti saya cerita pasal MCB . Okey, sekejap lagi. Okey. Lepas tu seterusnya, Aizat Rahim. Ni biasa guna steriker. Betul, dia kata guna steriker kat soket tak boleh tampung. Kesudahan kebabum. Okey, load tinggi, short, lepas tu cicak panggang. Sama macam atas tadi, lebih kurang. Okey. Cicak panggang Cicak panggang tersenarai tak? Boleh. Yang kes cicak panggang ni rare, memang rare lah. Jangan sekali. Lepas tu load tinggi, kabel neutral tak cukup besar, fuse rosak, tak trip. Okey, jadi macam itulah. Yang mana sedang menonton, orang kata kalau ada masalah macam ni dekat rumah, masalah macam ni, lubang ni,
ada terbakar. Okey, apa kita nak buat? Apa orang kata solution dia? Okey. Saya rasa sangat seronok hari ni. Saya rasa seronok pasal maksudnya ada yang orang kata sudi berkongsi, orang kata. Sebab saya suka bila ilmu kita sharing, kita akan dapat yang lain pula tambah. Kalau kita sharing satu, mungkin orang bagi satu kan. Mungkin lebih banyak lagi kan. Janji kita sharing. Sebab itulah saya suka buat sharing ni. Okey. Jadi saya terima kasih kepada yang ada komen kat situ. Saya sangat terima kasih. Okey, jadi saya nak bagi tahu kepada apa saya nak kongsi kepada anda semua. Okey, itu jawapan tu kebanyakannya betul lah. Alhamdulillah, nampaknya ramai yang dah tahu tapi tak ramai yang ambil kesedaran ni. Jadi apa solution dia? Okey, biasanya okey saya satu-satulah saya terangkan. Okey, untuk pengetahuan anda semua, okey, kabel untuk soket pelak, okey, sepatutnya saiz minimum dia 2.5 mm. Betul, yang tu semua orang tahu, tapi kita kena fikir juga pasal kualiti dia. Kualiti yang penting untuk jaminan orang kata tahan lama. Cara saya kalau saya buat kerja, saya tanya customer nak macam mana, saya tanya klien saya nak jenis macam mana, nak kualiti yang low, medium ataupun high, baru saya bagi harga. Kalau customer dia dia rasa dia mampu, itu ambil yang high sebab dia fikir long term. Jadi orang yang orang kata pemikiran dia jauh, dia fikir long term. Okey. Jadi yang first saya kata tadi size kabel dia. Okey, size kabel. Okey, yang kedua Kualiti soket tu memainkan peranan juga. Kualiti soket tu, soket ni dia dekat kedai dua hias, saya tak perasa ada kedai. Rasa kedai dua hias pun ada rasa. Tapi saya tak je belilah kalau barang-barang elektrik. Kalau kedai je tu, saya tahu dah kualiti dia kurang kan. Jadi saya barang elektrik memang saya tak beli kedai-kedai macam tu. Okey, jadi kualiti pun mainkan peranan juga. Okey, lepas tu next seterusnya, kadang-kadang kan soket tu kan, soket tu ada sambungnya belakang dia kat terminal tu. Jadi kadang-kadang sebab masa kita pasang tu, masa ada electrician pasang, dia pasang, lepas tu dia skru tak ketat. Jadi lama-lama bila kita masukkan beban, jadi lama-lama dia panas, dia spark. Dia longgar, dia spark. Sebab tu dia boleh menyebabkan terbakar juga benda tu. Itu adalah punca dia juga. Punca juga dia terbakar tu. Okey, jadi yang seterusnya, yang dia kata apa ni? MCB ada ke? Jadi MCB yang sepatutnya untuk litar kuasa, okay, macam soket, aircon, water heater, lepas tu apa ke? Barang-barang yang besar ni dipanggil litar kuasa. Jadi sepatutnya kalau tuan-tuan tengok dekat apa DB yang kotak DB tu, sepatutnya saiz dia minimum 16 C16. Biasanya dia tulis dekat MCB tu C16. Jadi maksudnya 16 mm lah. Dan maksimum hanya C20 je. Kenapa syarat ST buat macam tu? Pasal sebab apabila ada short circuit ataupun beban lebih, apabila kita pakai MCB sampai saiz 32, jadi benda tu lambat trip. MCB tu lambat trip. Jadi apabila dia lambat trip, dia akan menyebabkan kabel jadi rosak, cair, terbakar dulu. Lepas tu macam pelak ni terbakar, cair dulu.
barulah dia trip. Tu kalau dia trip, kalau dia tak trip, anda rasa apa yang akan jadi? Yang itulah saya nak kongsi kepada anda semua. Itu adalah salah satu punca sebab rumah terbakar. Sebab dia tak pernah buat pemeriksaan dekat rumah dia. Dia rasa on switch nyala okey, on kipas pusing okey, on switch maksudnya nyala lampu okey. Lepas tu on switch boleh pakai plug, boleh on TV apa, charge telefon semua okey. Mana kita tahu okey? Adakah kita pasti keadaan wiring dalam rumah kita tu okey, ataupun kita pasti benda tu selamat, orang kata. Kita yakin, adakah kita betul-betul yakin bahawa wiring dalam rumah kita tu 100% selamat? Mana awak tahu? Sebab itulah dekat rumah anda perlu buat pemeriksaan. Macam ginilah, macam saya bagi contoh, macam kita kan, kita manusia. Okay, kita sebagai manusia kata kita tahu ke macam kita sihat gini tak? Kita tak tahu ke kita ada penyakit ke, mana tahu kita ada ikutlah apa-apa penyakit kan, kita tak minta kan. Tapi orang kata mana lebih molek, kita pergi cek hospital dulu ke ataupun tunggu sakit baru kita nak cek? Anda rasa mana yang lebih okey? Kita tunggu sakit dulu ke ataupun maksudnya cek dulu? Jadi macam itulah contoh itulah tuan. Jadi anda semua nampak tak point dia? Sebab tu saya kata pemeriksaan rumah ni memang sangat penting. Yang itulah sebab sangat penting. Sebab saya tengok banyak kes-kes yang berlaku. Ini kes kecil je, soket cair ni, tapi dia boleh orang kata boleh mengakibatkan benda besar berlaku. Jadi sebelum benda besar berlaku, baik kita orang kata apa, orang putih dia kata prevent is better than cure. Lebih kurang macam tu lah kan. Okay. Jadi alhamdulillah. Jadi saya sangat suka, nanti lepas ni saya akan bagi lagi. Saya tengok apa kes-kes yang biasa terjadi dekat rumah orang ni, saya akan kongsi lagi kat tuan-tuan. Jadi nanti sama-sama kita bincang dalam tu kan. Saya seronok benda ni. Saya seronok tengok jawapan-jawapan tuan-tuan yang ada. Okey. Jadi kat sini satu lagi saya nak bersama dengan anda semua. Saya tahu dekat orang kata dekat Malaysia ni ramai yang belajar tentang elektrik, pasal elektrik, aircon. Sebab saya nampak bidang elektrik ni satu bidang yang luas, bukan bidang yang kecil. Kalau kita nampak, kalau kita buka bidang elektrik ni satu bidang yang besar. Macam tadi lepas saya belajar, saya nampak terbuka sikit minda saya ni, alhamdulillah. Lepas tu macam tadi, pagi tadi jiran saya, jiran saya panggil kat rumah dia. Kebetulan tu waktu dia tahu saya buat kerja elektrik, jadi dia tanya saya boleh tak sebut aircon. Saya kata boleh, kalau untuk simple-simple saya pandai lah, tapi kalau untuk lebih mendalam lagi saya tak reti, saya kata. Tapi tak apa, saya boleh cari orang kalau betul-betul apa itu kan, puan nak kan, jiran saya tu. Jadi tak apa. Lepas tu satu lagi, ada jiran tu pula, dia tanya saya buat elektrik punya, electrician punya kerja kan. Ingat ni saya baki lah barang-barang elektrik. Dia tanya saya boleh baki oven ke. Dia kata, umur saya maaf lah cik, saya tak baki oven. Dia kata saya, especially saya buat checking rumah kan, lepas tu buat checking untuk BTMB kan. Jadi tak apa, saya akan cuba cara kan. Jadi
saya pun terfikir apa salahnya saya jadikan orang kata Madrid Engineering ni sebagai satu one stop center. Okey, jadi maksudnya kalau ada klien saya yang ada masalah aircon ataupun masalah barang elektrik, jadi apa salahnya saya berkongsi rezeki orang kata. Dah jadi orang tanya saya, jadi di sini saya rasa berdosa kalau saya biarkan jiran-jiran saya dengan masalah. Saya rasa berdosa kalau saya biarkan jiran-jiran saya ni susah hati. Jadi saya fikir, saya termenung tadi, apa nak buat, apa solution dia. Jadi sebab saya tahu saya ni bukan orang yang hebat, saya bukanlah yang paling power, kata bukan paling power lah di dunia orang kata kan. Saya memang tak adalah hebat sangat. Okay, nanti saya akan cerita lebih lanjut pasal diri saya. Cuma saya di sini saya nak kongsi masalah apabila saya rasa berdosa sangat bila saya tak boleh selesaikan masalah jiran saya. Dan tu saya termenung tadi, apa nak buat. Jadi saya terfikir saya akan jadikan Madrid Engineering ni sebagai satu orang kata one stop center untuk apa-apa masalah akan rujuk sini. Jadi okey, contoh ada masalah aircon, jadi saya ada team aircon. Okey, saya akan bagi kat dia. Okey, ini ada masalah elektrik, jadi saya ada team elektrik untuk barang-barang elektrik. Tak kira lah kipas ke macam tadi oven juga saya tanya, mesin basuh ke, berkaitan dengan elektrik, TV ke apa. Jadi saya rasa saya berdosa, saya tak boleh selesaikan masalah tu. Jadi saya terfikir balik, saya nampak dah apa saya perlu buat. Jadi insyaAllah dalam masa terdekat ni saya akan sketch dulu. Saya akan buat 2-3 perkara dulu. Jadi siapa-siapa yang orang kata berminat nak jadi team Adil ni, okay, siapa-siapa yang berminat, okay, jadi nanti saya akan buat satu grup khas. Okay, siapa-siapa yang berminat boleh join grup tu. Nanti saya akan terangkan orang kata macam mana, apa syarat-syarat dia. Memang syarat saya akan bagilah syarat-syarat dia dah. Sebab mesti ada syarat sebab nak jadi team saya. Sebab saya pun nak jaga nama saya. Saya bukan semua orang. Saya cakap terus-terang, saya tak akan terima semua orang. Saya hanya terima orang yang betul-betul nak buat kerja. Okay, first, orang memang betul-betul ikhlas nak buat kerja dan nak bantu customer. Bukan hanya semata-mata nak cari duit saja. Yang tu saya terima. Okay, yang kedua, orang yang jenis yang paling saya penting, orang yang jenis beradab lah. Kalau dengan saya sendiri dia tak beradab, mungkin dengan klien saya 2-3 kali lagi dia tak beradab. Nah, memang saya minta maaf awal-awal. Memang saya akan pilih orang, bukan semua orang boleh jadi team saya. Jadi sebab okay, kalau orang kata buat apa benda pun, kalau kita tak betul-betul ikhlas ke nak bantu, okay, memang kita nak duit sebab kita kerja, kita nak duit lah. Kos kita, tenaga kita, kepakaran kita guna, memang kita nak duit. Tapi yang penting kita betul nak bantu, nak selesaikan masalah orang. Dan yang kedua, satu yang paling saya jaga sekali ialah adab lah. Adab yang tu yang penting saya. Yang lain tu syarat simple-simple lah. Saya boleh longgarkan syarat tu. Yang penting dua benda tu. Yang tu saya penting. Tak apa, nanti mungkin saya tengok, saya setting dulu 2-3 benda macam mana saya nak setting untuk orang kata siapa yang nak jadi team saya, bolehlah bersama-sama saya lah. Sebab insyaAllah saya nak buat Madi Engineering ni sebagai satu stop center. Maksudnya stop center, orang-orang yang ada masalah pasal elektrik boleh rujuk saya, dan customer akan lalu kot saya, bawa saya bagi ke team saya. Apa-apa masalah, customer akan rujuk saya atau bawa saya bagi ke team saya. Sebab saya nampak macam saya dulu lah. Saya tak ada
tak ada tempat macam ni. Jadi saya pun terfikir, apa salahnya saya buat benda tu untuk bantu juga kepada tim-tim yang buat kerja-kerja elektrik ni. Mungkin dalam keadaan sekarang ni mungkinlah tak boleh nak keluar kan. Tapi paling kurang apabila macam saya duduk dekat Kuantan kan, paling kurang ada tim dekat Kuantan, dia boleh jalan sini kan. Boleh jalan dekat Kuantan. Jadi harapan saya, matlamat saya tak adalah besar sangat. Cuma saya nak ada tim satu Malaysia, saya nak ada tim. Dan saya akan lantiklah setiap negeri itu akan ada master leader. Lepas tu setiap daerah ada leader. Lepas tu saya akan buat yang ada masalah kalau ikut saya dulu. Customer puas hati baru saya lepaskan benda tu. Kalau selagi customer tidak puas hati dengan kerja tim saya, saya tak akan lepaskan tim saya. Saya suruh selesaikan juga sampai customer puas hati. Itulah cara saya buat kerja. Okey, jadi yang mana berminat, okay, bolehlah kongsi. Yang mana tengok video ni, orang kata bolehlah kongsi dan sampaikan kepada kata rakan-rakan anda yang mana ada buat kerja pasal elektrik. Tak kisahlah, asal berkaitan dengan elektrik. Jadi yang berminat nak bersama saya dan nak jadi tim saya, jadi bolehlah bincang. Tak apa, dalam tu nanti kita boleh bincang. Kita boleh bincang macam mana kita nak ni. Tapi saya adalah macam syarat-syarat saya tu kan. Simple lah syarat dia, tak ada masalah. Janji dia ikhlas nak buat kerja dan dia nak bantu customer. Yang tu saya nak selesaikan masalah customer, masalah pelayan. Macam tadi masalah jiran saya tak tahu nak selesaikan kat mana. Jadi ada dekat sini, saya paling paling cepat nak yang latest sekali, yang mana ada dekat area Kuantan ni yang ada buat kata kepakarannya dalam bidang aircon, bolehlah kontak saya segera. Boleh kontak saya segera di nombor 010-232-9049. Okey, sekali lagi saya minta bantuan, minta tolong anda semua sahabat-sahabat. Okey, yang mana ada kontak atau kenalan yang buat kepakaran dalam bidang aircon, okey, dekat Kuantan ni, okey, saya minta tolong sebab saya ada jiran saya ni memang memerlukan bantuan pasal aircon. Jadi saya nak selesaikan masalah dia. Kalau tidak, saya rasa bersalah dan saya rasa berdosa sebab saya sebagai jiran saya tak dapat selesaikan masalah dia. Okey, jadi yang mana ada member dia, sahabat-sahabat dia, sayang-sayang dia ke yang ada dekat Kuantan ni buat berkaitan aircon, boleh servis aircon apa, bolehlah kontak saya nombor 010-232-9049. Okey, jadi itu sajalah perkongsian saya pada hari ini. Semoga ia memberi manfaat kepada anda semua. Okey, tidak lupa juga anda pun boleh singgah di YouTube channel saya, Madi Engineering. Kat situ banyak video-video yang saya kongsi, macam mana cara kerja saya, apa yang saya buat. Jadi tuan-tuan boleh tengoklah apa yang saya buat kan. Jadi yang mana dekat channel tu, jadi bolehlah tolong like ke, share ke, komen ke, apa-apa yang orang kata apa-apa masalah ke. Jadi ada apa-apa masalah boleh komen kat bawah, saya boleh bantu. Maksudnya saya boleh tanya tim saya share ni, saya boleh bantu apa yang boleh selesaikan kan. Okay, jadi itulah apa yang hajat saya. Sebab saya nak bawa Madi Engineering ni lebih jauh lagi, long term. Memang jauh lagi saya nak bawa. Saya nak buat jenis dia jauh lagi. Tapi insyaAllah, saya kata sama-sama kita agar berjaya di dunia dan akhirat. Saya tak silalah saya, orang kata saya seorang berjaya. Sebab saya tahu ramai kat luar sana banyak masalah macam saya dulu. Saya pun bukan asal orang senang. Jadi saya rasa saya bersama-sama lah biar kita orang kata apa ni, sama-sama bantu kan. Yang tu lah sebab saya tak sure bila saya berjaya nanti. Sebab saya dulu pun susah, lepas tu alhamdulillah saya jumpa dengan cikgu saya ni, banyak dia tolong saya, banyak dia bantu saya. Kadang-kadang saya tak ada apa-apa pun dia panggil, dia bagi apa kat saya. Jadi yang tu saya suka. Jadi saya pun nak juga orang kata
memberi manfaat kepada orang lain. Saya tak nak. Itulah, macam itulah lebih kurang. Okey, jadi saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okey, terima kasih. Beres.